Yo, halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Neko. Di video kali ini gue pengen kasih tahu informasi mengenai Animal Kaiser guys ya. Jadi gue dapat informasi kalau ada Animal Kaiser yang rilis lagi coy ya, tapi di negara Cina coy ya. Dan ini dia rilisnya tanggal 20 Januari ya guys. Ini gue baru baca nih, baru banget gue baca nih, gue belum baca sampai bawah. Jadi kita bakalan baca sama-sama aja. Ini langsung dari website, kayaknya forum dari Cina atau dari Hong Kong ya, gue nggak tahu karena bahasanya udah gue translate juga, gue nggak ngerti. Jadi ini adalah namanya Shin Hyakuju Tyson Animal Kaiser guys ya. Jadi ini adalah Animal Kaiser yang didaur ulang oleh Bandai Namco di Cina coy ya. Jadi ini kayak jadi ulang lagi gitu dari awal, dari versi 1, cuman dengan mesin yang lebih bagus dan tampilannya kayak Strong Animal Kaiser ya, atau Great Animal Kaiser. Ini kita lihat aja ya. Kan dia dulu tahun 2007 itu launch di Jepang kan, Animal Kaiser yang pertama kali, yang masih kotak layar, yang masih ada di Fun World ya kalau kita main coy ya. Lalu dia rilis di 11 negara, di North America, South America, Europe, Asia, dan Oceania. 5.000 unit lah gitu ya. Dulu kan Animal Kaiser tuh bener-bener rame banget ya. Apalagi gue waktu kecil juga, zaman-zamannya masih SD juga, sampai beli kartu KW cuma buat main Animal Kaiser biar OP coy, sampai beli kartu KW ya. Jadi di sini nih ya, kita akan lihat ya, sekarang udah pakai apa nih, LED kah? Dari yang awalnya cuma 17 inch layar jadi 22 inch ya, oke. Nah, kan lokal distributor Kaichang Electron. Jadi dibuat sama lokal distributor di Cina mungkin tuh ya. Oh, Shanghai kan, berarti bener kan, produk ini dibuat Bandai Namco Amusement Shanghai coy ya. Nah, ini dia kartunya, contoh kartunya nih, gua zoom dulu guys ya. Ini soalnya rambut gua berantakan karena gua pulang langsung record coy. Ini dia nih contohnya dari Lion Pantera Leo. Ini versi Cinanya. Ini jadi kartunya sama aja kayak versi yang lama, cuman dia ditranslate kayaknya sama barcode-nya diubah lagi sih guys. Ini bener-bener kayak kartu lama ya, miracle card-nya, strong card-nya. Kalau di strong kan nggak ada strong card-nya guys. Jadi ini ada lagi strong card-nya. Lalu ini dia mesinnya guys ya, yang gue bilang tadi ini mesinnya udah baru, tapi dia masih dua tombol karena sama seperti versi yang lama coy. Lihat nih, ini Shin Hyakuju Tyson ya. Shin Hyakuju Tyson Animal Kaiser ya, ini tulisannya berarti ya. Oke, jadi nanti baru ada yang animal-animal atau binatang-binatang yang lama coy ya, seperti lion, seperti great white shark, bald eagle, elephant, dan kawan-kawannya lah guys ya. Ini dia tampilannya, jadi sudah tidak kotak guys ya, sudah seperti Strong Animal Kaiser. No, dari segi UI-nya tampilannya itu kayak Strong Animal Kaiser, tapi tombolnya masih dua, dan mesinnya ini cuma dibuat kayak dibuat sendiri gitu sama pihak dari Bandai Namco Cina coy ya, atau Shanghai. Nah, ini dia grafiknya, grafik daripada Animal Kaiser ya guys. Ini bald eagle melawan elephant, lalu ada panda. Ini dia lion melawan great white shark ya. Jadi lebih gambarnya lebih HD ya, lebih HD coy ya. Yang pasti lebih bagus juga. Jadi kayak gambarnya masih udah kayak Strong Animal Kaiser lah. Jadi bagus gitu karena layarnya juga udah persegi panjang, udah nggak kotak lagi guys ya. Nah, ini dia overview-nya nih ya. Card battle game for kids 1 sampai 2 orang ya. Dia rilis Januari 2022 di China coy. Oke, okay, set by local operating company in China. Jadi cuman ada di Cina coy ya. Oke, okay, ini dia Bandai Namco semua. Jadi di sini juga ada trailernya, gue lihat. Ini di-upload oleh Orc Warrior Channel ya. Kalau nggak salah kamu pernah komen juga di videoku coy. Oh, kita lihat juga trailernya ya. Tapi walaupun gambarnya buruk, kita lihat aja dulu ya. Gue gedein dulu guys. Pakai bahasa Cina guys ya, soalnya kan dibuat oleh Cina ya. Wah, ngomong Shin Hyakuju Tyson Animal Kaiser masih pakai animal strong. Wih, ada ini ya, si Leo ya. Nah, ini tampilannya kayak Strong Animal Kaiser guys ya. Nah, ini tampilannya mirip Strong Animal Kaiser atau Great Animal Kaiser. Oke, di scan strong card-nya. Lalu di scan miracle card-nya guys ya. Nah, ini dia contoh pertandingannya melawan Great White Shark. Ini videonya 1 menit 42 detik guys. Nah, kalau kalian tampilannya itu kayak Great Animal Kaiser, tapi dari segi gameplaynya itu masih kayak Animal Kaiser jadul guys ya. Oke, itu dia serangannya si Lion. Itu Lion kan ya, bukan si Leo kan? Leo ya, oh Leo ini guys, bukan Lion, sorry. Kalau Leo itu punya jambul ya. Nah, itu dia Great White Shark-nya. Nah, Lion tuh yang kiri atas tuh. Apa sama ya? Gua nggak bisa bedain tadi guys. Sorry, soalnya gambar buruk. Oke, ini dia Tiger. Indian Tiger ya tadi namanya. Lupa gua ya. Gua udah lama banget soalnya nggak ngeliat yang versi jadul.
Ini lion, ini lion ya. Kayaknya lion sih, bukan Leo ya. Oke, ini Leo dia, ada jambul guys ya. Oke. Ini dia mesinnya. Oke, ini dia trailernya guys ya. Sudah habis tuh ya. Jadi ini dia trailernya, gue juga ada videonya. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue pengen kasih lihat dulu nih gambar contoh promonya ya, yang punya versi Cinanya, atau Shinhyakuju Tensei Animal Kaiser lah, itulah aku lupa namanya, nanti salah ngomong gak apa-apa cuy ya. Oke, ini dia tampilannya, ini promonya. No, dikasih lihat cara mainnya gimana, tampilannya bagaimana, ada hewan apa aja guys ya. Ini dia contoh gambarnya yang pertama. Lalu yang kedua ada, ini dia ya, kombinasinya bagaimana, cara kombinasinya ya, bener ya. Ini kan Great Weser sama Strong Card-nya yang untuk P, lalu Heavy, yang ini untuk Speed gitu kan. Kalau lain ini Multi. Oke, ini dia, kalian lihat ya guys ya, ini dia promonya. Lalu sekarang kita lihat langsung aja video gameplay Animal Kaiser baru yang versi Cina ini coy ya, let's go. Oke guys, ini dia gameplaynya, kita akan lihat aja bagaimana ya. Oke, suaranya kurang gede, sorry. Nah ini dia suaranya, jadi bahasanya bahasa Cina karena emang dari Cina coy ya. Kita lihat. Oke, main sendiri atau main berdua guys ya. Ini tampilannya kayak Great atau Strong Animal Kaiser sih menurut gua guys ya. Oke, jadi scan dulu kartunya, kita lihat gameplaynya ya guys ya. Oke deh, scannya Lion ya, itu bukan Leo ya, itu Lion ya. Lion apa Leo guys? Kalau ada jambulnya Leo berarti guys ya. Oke, kita akan lihat dia pilih normal dan hard ya, atau strong. Nanti kalau kamera gua nutup gua pindahin. Oke, ini dia. Lumayan nutup ya kamera gua ya, gua turunin dikit deh. Oke, mantap. Oke. Ini kayaknya sih. Oh, ini si Leo ya, guys ya. Ini Leo ya. Leo the League, Leo the Lion Cup kalau enggak salah namanya ya. Ini Leo lawannya Great White Shark atau GWS. Oke, dapat G. Wah, kalah si Leo coy ya. Aduh, gue pengen banget coba mainin guys ya. Karena gambarnya HD juga ya, atau HD, atau gambarnya bagus pokoknya. Udah jernih lah ya, gak kayak yang Animal Kaiser lama, kotak. Oke, gue lupa Leo itu darahnya berapa ya. Dapat lagi gold. Wow, doubling ya, let's go. Mantep Leo. Oke, jurusnya cakar-cakaran sama kayak lion biasa ya. Nyakar ke langit, jebret. Kecil. Oke, langsung mati guys ya. Wah, langsung kelar coy, cepet juga ya. Oke, dia ini dia ya, Leo menang guys ya. Oke, round 2 nya lawan Hyena ya namanya kalau nggak salah. Ralat gua kalau salah guys ya. Bahasanya juga gua nggak ngerti, nama animalnya gua juga udah lupa. Oke, kalau Leo matanya warnanya hijau ya. Oke, serangan glinding. Oke, lumayan ya, sakit ya. Oke, Miracle Type. Oke, kita lihat Miracle Type-nya apa. Gue gak tahu karena bahasa Cina. Waduh, Earthquake atau apa nih? Oh, apa ya namanya ya? Gue gak tahu guys, komennya di bawah ya. Pokoknya dia menjatuhkan batu itu coy ya. Menjatuhkan tebing itu coy. Berarti kita lihat final boss-nya lawan siapa gua. Final round-nya lawan Eleven guys. Kenapa lebih susah lawan yang awal GWS ya? Doubling. Apakah one hit guys? Kita lihat. Ayo fokus dong. Fokus, oke. Oke, 5300 damage ya guys. Oke, udah menang guys ya Leo. Leo the Lion Cup. Hop. Hop, mantap jiwa. Oke, kita lihat menang. Kita lihat tampilan menangnya bagaimana guys ya. Eh, masih hidup si Eleven, gila. Gajahnya kuat sekali guys. Wah, langsung menang, nge-cheat ini fix guys ya. Ini nge-cheat ini, yang punya mesinnya nge-cheat guys ya.
langsung fokus lagi nih. Kalau fokus lagi ngecit. Oh enggak, dia enggak. Oh fokus lagi ngecit dah. Ngecit kamu coy. Enggak lah guys, bercanda gue ya. Oke, kita lihat ya tampilan menangnya gimana. Wih, di pause ya kalau KO ya. Bo. Lebih bergetar ya layarnya guys ya. Oke, ini dia ya. Wih, ini dia sang animal kaiser atau raja animalnya coy ya. Bo. Akhirnya Leo menjadi raja animal. Oke, kita lihat ya, dikit lagi habis. Dapat kartu ya. Ini gambarnya masih strong. Mesinnya masih great animal kaiser guys ya. Coba bentar kita turun mundurin dikit ya. Mesinnya masih great animal kaiser coy di tampilannya. Mungkin nanti bakalan diubah di sama mereka kalau udah versi 2 atau versi berapa mungkin. Oke, dapat kartu. Oke, ini tampilan akhirnya sama kayak yang versi jadul coy ya. Oke, video cuma sampai sini sih guys kayaknya ya. Oke guys, jadi itu dia Shin Hyakuju Taisen Animal Kaiser guys ya. Gimana menurut kalian, apakah kira-kira Animal Kaiser ini bakalan dirilis lagi di dunia dan Indonesia dapat apa enggak? Kita lihat aja nanti ya, sesuai dengan bagaimana pihak Bandai Namco Shanghai-nya sendiri mau ngerilis ini global apa enggak guys ya. Kalau dari Animal Ultraman kemarin tuh, jadi kalau kita Ultraman Fusion Fight Rubu kita tuh, kita ngikutin versi Taiwan atau versi China ya guys ya. Jadi kita ngikutin versi mereka ditranslate ke bahasa Inggris dan kodenya itu sama kayak kita, cuman bedanya barcode-nya beda, jadi kita nggak bisa scan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen, dan share video, subscribe dan nyalakan notifikasi bell ya guys ya. Oke guys, gua Neko. Semoga Animal Kaiser datang lagi ke Indonesia, boy.